Halo Sobat Gamers, jadi kali ini kita bakal coba untuk bikin video Minecraft tapi pakai keyboard. Nah, di sini Minecraft sendiri pada gamenya itu sudah support pakai stick ataupun pakai keyboard secara langsung, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang misalnya pengen dibikinin gimana atau punya kendala untuk main game Minecraft pakai keyboardnya, silahkan komentar di bawah. Oke, di sini pada dasarnya yang diperlukan kalau kalian main game Minecraft pakai keyboard dan mouse di Android cukup mudah. Beli aja mouse dan keyboard yang punya satu dongle, teman-teman. Atau kalau kalian sudah punya keyboard dan mouse ya, teman-teman tinggal keyboard mouse kabel, teman-teman tinggal beli yang seperti ini aja, USB hub yang sudah support untuk Android ya. Ini ada di Shopee saya juga, teman-teman ya. Termasuk keyboardnya juga ada. Jadi ada dua alternatif, teman-teman ya. Kalau udah punya, cukup beli itunya aja udah bisa sih. Itu yang support Android. Atau kalian punya USB hub yang memang kira-kira support di Android dan tidak memakan arus besar, biar baterainya awet. Oke, sekarang kita langsung aja tes ya. Untuk mouse dan keyboard ini dia punya satu dongle wireless. Masukkan ke OTG. OTG-nya tinggal teman taruh aja ke HP ya. Nah, sebagian HP itu ada tulisan nanti muncul minta aktifkan OTG, itu diconteng aja aktifkan OTG-nya di Advanced Setting. Oke, kalau udah aktif OTG-nya biasanya lampu mouse-nya hidup, lampu keyboard-nya juga nyala kalau yang kabel seperti itu. Oke, kita sekarang langsung buka aja game Minecraft dan login ke akun teman-teman secara langsung. Jadi di sini kita tidak perlu aplikasi pihak ketiga untuk game Minecraft. Akan tetapi jika teman-teman punya kendala, misalnya pengen tambahin tombol ini, silahkan komentar di bawah, nanti kita bikinin di video untuk pakai aplikasi pihak ketiganya di game Minecraft. Oke, kita login dulu teman-teman ya. Nah, ini mouse-nya langsung kedeteksi, kita bisa langsung masuk. Jadi keyboard kayak gini jangan takut teman-teman, barangnya awet kok ya. Kalau quality udah nggak perlu dipikirin lagi, saya udah pakai lama. Oke, saat kalian udah masuk ya, teman-teman udah bisa langsung aja pakai. Tuh, bisa ketik chat ya. Kalau kita main multiplayer, skip exitnya ya. Nah, jadi kita bisa sambil ngetik seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk pergerakan WASD-nya. Jadi di Minecraft itu langsung teman-teman. Kalau untuk ngancurin pakai klik kanan lebih cepat teman-teman ya. Saya biasa pakai klik kanan. Kalau untuk build-nya pakai ini. Pakai tombol kiri. Kalau mau build diklik ya. Misalnya diklik seperti ini. Nah, tapi kalau mau gerakin cursor doang, gerakin aja gini. Seperti itu. Nah, karena multitouch di Minecraft itu belum support secara total teman-teman, hanya support via ID ya, makanya kita nggak bisa yang klik kanannya buat gerakin kursor, yang kirinya untuk build, kan nggak mau tuh. Jadi nggak bisa seperti ini tuh. Nah, ini untuk gerakin kursornya, terus ini untuk build, nggak mau kan karena belum support multitouch. Jadi ini untuk gerakin dulu, nanti build-nya bisa pakai klik kiri juga bisa, tergantung orang. Destroy-nya tahan lama, mouse-nya tahan lama, seperti itu. Oke, untuk ganti-ganti itemnya bisa pakai tombol di keyboard 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, inventory biasanya I atau B. Pencet apa ya, kalau kita tes aja deh. Itu chat inventory-nya bukan enter. Apa ini ya, titik-titik. Berarti 0 dong. 0. 9 0 0 0 0 buka inventory. Apa sih? Kita cari dulu dong. Atau kalau mau cepat ya kayak gitu caranya, teman-teman. Atau pakai tab. Kalau mau cepat lihat aja di sini setting, teman-teman cari aja di keyboard dan mouse ya. Kalau kita pilihnya full keyboard gameplay itu otomatis teman-teman mainnya pakai keyboard tok. Enggak, ini untuk gerakin karakternya. Kita bisa coba. Nah, jadi kita nggak pakai mouse teman-teman. Mainnya cuma keyboard doang. Tapi ya saya rasa sedikit agak kurang nyaman. Jadi mendingan pakai mouse dan keyboard, jangan full keyboard saja. Kita ini untuk attack destroy-nya jadi kecobalah ya.
Oke, itu tadi ketabrakan tombolnya. Default aja dulu. Oke, teman-teman, untuk tombol untuk apa tadi ya? Buka inventory, drop item itu pakai 0. Use pakai button 2, mouse 2 ini. Oh, tombol 2. Inventory-nya E. E nggak nih? Ya, E. Ya. Terbangnya fly ini pakai ini, space, snack, shift, pelan-pelan, steering lab, beloknya. Seperti itu aja, ini ada emot juga, udah lengkap di sini teman-teman ya. Nggak susah. Nih ya, kalau kita mau fly, space-nya tekan 2 kali. Nah, baru kita bisa fly. Space 2 kali lagi, dia jump. Oke, kalau buka inventory tadi pakai E. Nah, teman-teman bisa ganti-ganti cepat pakai mouse ya. Apalagi udah terbiasa, biasanya udah hafal sih. Untuk mindainya mana ini? Oh. Kita coba tes. Oke. Kalau mindainya pakai apa ya? Kita coba dulu yuk. Inventory. Oh, ini diklik dulu slotnya, teman-teman. Ya. Baru kita coba pindahin sepatu ke sini. Nah, ternyata masih klasik banget ya. Harus diklik dulu slotnya. Harusnya kan bisa dengan model seperti double click, dia langsung pindah ke slot. Ternyata kita klik dulu, kita taruh sini. Harus cepet-cepet ya, apalagi kalau di layar kecil memang agak susah sedikit lah. Oke, inventory E, sepatunya tadi kuning ya. Kita masukin. Berarti klik dulu dong, klik lagi sini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk game Minecraft sendiri itu seperti ini aja, karena memang simple ya, nggak perlu aplikasi lagi karena udah support dari gamenya. Akan tetapi dia tidak support multi-touch, sehingga kita susah kan kalau misalnya klik kanan terus klik kiri untuk build. Harusnya kan klik kanan untuk gerakin kamera, klik kiri untuk build. Harusnya seperti itu, tapi sini belum support teman-teman. Seperti itu aja sih, sampai ketemu di next video. Komentar jika ada pertanyaan. Bye-bye.